pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah paling tidak dua kali melaksanakan tugas pengamanan untuk rasa di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita bersyukur selama dua hari pelaksanaan kegiatan pengamanan itu dapat terlaksana dengan lancar, dengan aman, dengan kondusif. Tentunya ini karena keinginan kita semua, karena rasa tanggung jawab kita semua untuk kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tetap lakukan tugas dengan sabar, tetap patuhi SOP, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan berlimpah kepada kita semua. Terima kasih, selamat makan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.